Ini peringatan buat semua anak-anak warrior. Mereka gak akan bisa macem-macem lagi sama geng serigala. Karena the legendary Nero of Black Vampire telah gabung sama kita. Ini foto lo pas masih bayi. Nih. Kenapa? Ternyata lucu juga ya lo pas masih bayi. Sampai gede juga kan. Enggak sih, bisa aja. Lucuan di situ. Sama lah, dia juga lucu. Jangan pernah sentuh barang pribadi gua. Paham lo? Iya, Bang. Vina! 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 Ini peringatan buat semua anak-anak warrior. Mereka gak akan bisa macem-macem lagi sama geng serigala. Karena the legendary Nero of Black Vampire telah gabung sama kita. Dan serigala gak bakal terkalahkan. Lo sampein itu sama semua anak-anak warrior. Bilang, mulai sekarang, kalau mereka berani macam-macam sama serigala, bakal gue bantai. Paham? Paham nggak? Ayo, cabut. Pelan-pelan. Vin, apa mau gue panggilin ambulan aja biar lo dibawa ke rumah sakit? Enggak. Ya, gimana ya, Bar? Menurut gue, meskipun warrior udah lo anggap kayak keluarga lo sendiri, tapi gue yakin lo pasti bakal lebih senang lagi kalau lo ketemu sama keluarga asli lo.
Iya, tapi lo tuh ya gak usah lah mikirin orang lain dulu. Pikirin tuh diri lo sendiri, gimana caranya lo sembuh. Oke? Oke. Assalamualaikum. Oh. Jadi kita udah keduluan ya buat jengukinnya. Jadi gak enak. Udah mendingan kok. Tapi emang lagi banyak yang sakit sih. Soalnya Tata juga lagi gak enak badan. Tata lagi sakit juga. Kayaknya ada yang lagi PDKT nih. Vino kenapa, Nat? Vino tadi digebukin sama anak-anak geng serigala. Dan kayaknya Vino udah gak kuat deh. Gue juga udah gak bisa lagi sama Pak Vino. Yan, Ger. Kayaknya gue bisa di sini ya. Gue mau jemput Raya dulu. Hati-hati, Mon. Ya, gue cabut ya. Hati-hati lo. Hati-hati. Waalaikumsalam. Ayo deh. Bentar, Misa. Apa lagi? Itu telepon. Dulu angkat dulu deh, lo angkat dulu deh. Siapa? Andre, Andre. Tumben, tumben. Lo speaker aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan, lo di mana? Gue lagi sama Misro nih, mau berangkat ke kampus. Kenapa? Tumben suara lu panik gitu. Vino dihajar abis-abisan sama geng serigala. Sekarang dia di pinggir jalan sama si Nadia. Gue minta tolong sama lu semua datang ke sini secepatnya. Iya, iya, iya. Gue kesana sekarang. Lu share lu aja lokasinya. Oke. Vin, aman, Vin. Vino sampai babak belur. Terus Andre tumben lo sampai panik kayak gitu. Parah deh kayaknya. Iya, makanya ayo buruan deh. Kita langsung sana. Bentar, bentar, bentar. Gue liat dulu lokasi di mana. Oke, ayo. Makanya besok-besok, kalau lo ada waktu istirahat, tuh istirahat. Jangan dipaksain. Jadi kayak gini, kan? Dengerin apa kata Mama Manda. Lebih ke suster sih kayaknya. Siap, suster Amanda. Aku bakal dengerin nasihat lo. Tapi kayaknya gue ragu sih Reva bakal dengerin lo. Paling dia habis sembuh langsung ngelakuin ini, ngelakuin itu. Jadi aja udah rencana pengen nemenin gue. Ih, Bara. Lo tuh gak usah kasih tau Amanda. Udah, lo jangan ngomporin dia. Nanti gue dimarahin lagi deh sama suster Amanda. Sorry. Bara yang baru kenal sama lo aja udah tahu kebiasaan lo kayak gimana. Yaudahlah kan ini udah ada Amanda sama Mika nemenin lo. Gue cabut ya balik ke bengkel lagi. Nggak enak ditungguin anak-anak. Bar, tapi tolong bilanginnya sama anak-anak. Kalau mereka lagi sibuk, mereka nggak usah bela-belain kesini buat nyemukin gue. Lo bilang aja kalau kondisi gue udah mendingan, jadi mereka nggak terlalu khawatir. Iya, yang penting sembuh aja dulu lo ya. Oke, duluan ya. Da. See you, Bar. Hati-hati, Bar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, kayaknya gue lihat-lihat Bara tuh perhatian banget loh sama lo. Dia lagi PDKT ya? Iya apaan sih, Man? Kok lo mikir kayak gitu? Bara itu emang baik orangnya. Gue juga yakin kok siapapun teman dia pasti bakal jengukin. Bukan
gitu kak, cuma kayak tatapannya tuh beda aja. Emang lu gak ngerasain apa? Gue sih ngerasanya Bara biasa aja sih ke gue. Ya emang kebetulan aja belakangan ini kita sering jalan bareng karena ada beberapa kejadian. Tapi ya kalau emang benar Bara suka sama gue. Ya gue gak apa-apa. Karena kan emang itu hak dia juga. Terus kalau Nya sendiri gimana? Maksud lo gue suka atau enggak gitu sama Bara? Enggak sih. Harapan gue cuman lo bisa bahagia aja. Man, menurut gue happy itu bisa dari banyak hal kok. Tapi kalau soal cowok, kayak gue belum siap deh buat buka hati lagi. Sorry ya, Fah. Maksudnya kayak gue tahu move on tuh sulit, tapi lo juga jangan ngebohongin diri lo sendiri. Kalau misalnya suatu saat lo jatuh cinta sama dia gimana? Bang, tetap jadi kebagian warrior. Kalau gue udah jalan, gak ada kata mundur. Rasain lo, Mondi. Gue bakal balas perbuatan lo yang udah ngacak-ngacak base camp gue. Kali ini, gue sama Bang Nero, anak-anak warrior, pasti bakal dibantai abis sama dia. Ngelakuin gimana sih, gue mau nolongin gimana coba? Tangan gue ya dipegangin lu terus. Kondisi gue udah kayak gini, kenapa Nadia masih aja merhatiin Andre ya? Ya mereka datang. Ino, hei, lu kenapa rebahan di situ? Hei, Vin. Lu dihubungin lagi sama anak yang segala. Ajar mereka. Tadi awalnya mereka gangguin kita. Tapi ada satu orang yang tiba-tiba datang. Dan dia yang ngajar gue sampai bonyok kayak gini. Serigala punya anggota baru? Siapa? Namanya Nero the Black Vampire.